Awal kejadian ini asalnya saya mau mengajak ngobrol ke Rosie. Rosie itu ya bisa dibilang masih ada hubungan saudara, tapi saya sempat berhubungan dengan dia gitu. Selama sempat dekat lah gitu, sempat dekat selama 1 tahun lebih. Tapi berhubung ada semacam apa ya, obrolan-obrolan yang tidak enak dari orang lain, itu orang tuanya jadi salah paham gitu. Dan akhirnya saya merasa didiskriminasi begitu. Sempat saya dimediasi, pernah dimediasi, katanya mau biasa-biasa lagi, tapi bukannya biasa-biasa malah lebih parah. Saya malah sempat saya nanya baik-baik, malah meludahin ke saya ibunya, tapi saya nggak ngolehin ke muka, bukan gitu. Ini gimana ya, kalau bahasa Sundanya ngalius ya, ngalius ya, gitu. Merasa, tapi saya nggak pernah melakukan ya, apa-apa waktu itu. Alasan kamu merusak rumah apa nih? Alasan saya merusak rumah bukannya mau ngancam atau apa-apa. Saya mau ngajak tarung aja. Soalnya selama ini saya diperlakukan seperti penjahat gitu ya. Sama siapa ngajak tarungnya? Sama Rahmat Capai, soalnya mukul ke saya. Waktu pas itu kan pertama kali saya mau ngajak ngobrol karena saya juga. Tapi ocingnya enggak ini malah kan mau sekolah orang gitu. Eh nunggu maneh teh, kadang-kadang kan pakai bahasa Sunda ya susah. Siapa yang mau mukul kata saya, siapa yang mau nunggu? Saya samperin. Mukul kata saya, siapa yang mau nunggu? Saya samperin, ocingnya udah suruh pergi aja berangkat sekolah. Saya samperin bapaknya. Saha cekcok ya apa ini omong. Saya sok naon maksud maneh kieu teh wae teh teh. Geus dibenerkeun masih keneh kieu wae. Ah tinggal ngomong bahasa basi bertak ini mukul kesini ke jadat saya yang sebelah kiri sampai upluk saya ini jatuh. Mukul sudah saya udah gitu saya bawa upluk.